Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans Haichop Lovers dan emak-emak milenial dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali bersama Mimin di channel kesayangan kalian, yang mana channel ini akan selalu memberikan informasi terbaru dan terupdate seputar si babang tampan Rangga Ajok dan si cantik Haiko van der Vecken setiap harinya di channel. Oke sahabat Haichop Lovers, kali ini ada kabar terbaru yang mana datangnya dari si babang tampan Rangga Ajok dan si cantik Haiko van der Vecken tentunya ya guys, yang mana di sini terkuak. Inilah pengakuan Rangga Ajok saat ditanya di Hidden Garis semalam tentang siapa yang bangunin sahur semalam. Nah sahabat, tentu kalian semua penasaran kan? Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate setiap harinya di channel ini. Oke sahabat The Haichop Lovers, tak usah menunggu lama-lama, kita langsung saja ke isi pembahasan. Halo, apa kabarnya kalian semua para fans Haichop dimanapun kalian berada. Kali ini Mimin akan coba membahas seputar dimana disini Rangga Ajok keceplosan saat ditanya oleh salah satu sahabatnya tentang siapa yang bangunin dia semalam. Nah sahabat, tentu kalian semua semakin penasaran kan? Makanya tonton sampai habis video ini agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Ide Garasi hadir di bulan Ramadan untuk menemani kita semua. Dan di sini salah satu sahabat dari Haiko van der Vecken, yaitu Aga Dirgantara, bertanya kepada si babang tampan Rangga Ajok tentang siapa yang bangunin sahur. Nah, di sini Rangga Ajok keceplosan bilang Haiko van der Vecken. Dan contak saja Aga terkuak juga ya guys, akhirnya bahwa mereka ini diam-diam masih terus kontek-kontekan. Apalagi saat bulan puasa seperti ini, Haiko terus memberikan semangat kepada si babang tampan Rangga Ajok. Dan di sini Rangga Ajok keceplosan bilang yang bangunin sahur adalah Haiko van der Vecken sambil senyum-senyum. Tentu saja ya guys, Aga Dirgantara sangat ngakak ketawanya mendengar hal itu. Ya seperti yang kita ketahui, Rangga Ajok ini kan orangnya sangat tertutup sekali. Jadi dia tidak ingin apapun yang terjadi hanya dia sendiri yang mengetahuinya. Seperti itu ya sahabat. Tapi di Ide Garasi kali ini Rangga Ajok keceplosan bilang kalau ada orang yang spesial buat usut punya usut. Orang spesial tersebut berinisial A, itu si cantik Haiko. Nah sahabat Haiko Lovers, ini adalah salah satu bukti bahwa si cantik Haiko van der Vecken ini adalah orang yang sangat beruntung sekali karena mempunyai kekasih hati yang sangat baik, sehingga setiap sahur selalu dibangunin sahabat. Bagaimana menurut pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate setiap harinya di channel. Oke sahabat Haichop Lovers, Mimin ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.